Berkeluasan 1,530 km persegi, Baling merupakan daerah kedua terbesar di negeri Kedah Darul Aman. Ia bersempadan dengan daerah Kulim di sebelah selatan, daerah Kuala Muda di sebelah barat, daerah Sik di utara, negeri Perak di sebelah tenggara dan Thailand di sebelah timur laut. Namun tidak ramai yang tahu bahawa daerah ini mempunyai banyak lokasi menarik. Ikuti pengalaman wartawan kami Hilman Jamil, kedua daripada lokasi menarik itu, Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong dan Latabayu. Pengunjung dapat merasai sendiri nikmat khasiat berendam di dalam air panas semula jadi, sama ada dengan berenang di kolam yang disediakan atau sekadar merendamkan kaki dan menikmati suasana kedamaian dikelilingi kehijauan Bukit Bukau. Selain pengalaman meredah hutan dengan melalui denai-denai dan merentas kesejukan jeram air Lata Gading dan Lata Parit, serta dikelilingi kehijauan alam semula jadi Hutan Simpan Ulu Muda yang pasti menguji kekuatan mental dan fizikal. Saya rasa satu kali ini kat sini sebab dikelilingi oleh gunung-gunung gadang yang sekeliling ini. So dia beri ketenangan untuk pengunjung-pengunjung datang sini lah. Saya rasa apa yang saya tahu itu adalah satu macam kata teknik perubatan yang mungkin boleh melegakan mungkin stres. Kalau nak tahu di Ulu Legong ni lah yang kita boleh lihat sendiri waktu malam pukul 2-3 pagi kita boleh lihat betapa ramainya orang kat sini. Jadi inilah salah satu destinasi yang ramai orang tak tahu. Orang kata Ulu Legong ni boleh macam kalau kita masuk kat dalam tu untuk legakan urat-urat kat badan ni lah kan. Untuk rawatan lah. Okay. Bagaimana dengan kemudahan yang sediakan tak? Kemudahan? Sangat best. Macam dia punya bilik pun sangat best lah. Ia merupakan satu-satunya pusat rekreasi air panas yang beroperasi 24 jam di Malaysia dengan kemudahan penginapan yang terbaik. Dengan kemudahan penginapan yang selesa serta aktiviti jungle trekking bagi mereka yang menggemari aktiviti lasak, Pusat Rekreasi Air Panas Legong merupakan pilihan yang tepat sebagai sebuah destinasi percutian. Selain Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong, Baling juga dikenali dengan keindahan air terjunnya iaitu di Latabayu. Latabayu terletak kira-kira 15 km dari Pekan Baling. Ia sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya pada hujung minggu dan musim cuti persekolahan. Keunikan dan keindahan pemandangan alam semula jadi yang mengasyikkan di sekitar hutan itu serta dengan air sungai yang jernih lagi nyaman menambat pengunjung. Sebab sini happy lah, sebab ada banyak pool. Dia macam pool dekat sini kan. So, sebab budak-budak pun boleh main. Dia selamat sikit. Selamat sikit. So ramai orang datang, bolehlah kita sok-sok kat sini kan. Sebab kata release tension lah. Orang kata tak dengar suasana bunyi air turun tu. Dia punya kebersihan air tu terjaga ke? Alhamdulillah, sebab ada pemantauan dari kawasan ni. Dari segi kemudahan macam mana? Kemudahan tempat duduk ada, tempat rumah ada, kalau orang nak tengok pada situasi atas pun ada jugalah. Tempat kat sini memang seronok, kawasan dia memang selamat untuk kanak-kanak dan saya rasa kawasan yang landai ni untuk budak-budak kecil selamat, tak bahayalah. Kalau berbanding dengan tempat lain, tempat ni cukup selamat. Pusat riadah yang dibina menggunakan konsep tradisional kelihatan menarik dan bersesuaian sebagai tempat perkhilahan. Keindahan dan ketenangan Latabayu memang menjadi perbualan di kalangan penduduk tempatan dan pelancong luar bagi mencari ketenangan. Pengunjung yang datang bersama keluarga boleh memilih untuk berkhilah di beberapa sudut yang sesuai untuk dijadikan tempat menenangkan diri.
Pada Mei tahun lalu, Lata Bayu pernah sepi seketika apabila ditutup kepada umum kerana airnya dicemari kencing tikus. Namun, setelah menjalani kebersihan, lokasi perkhemahan ini kembali menjadi tumpuan pengunjung. Setelah dibuka semula, Lata Bayu menjadi tumpuan destinasi pelancongan bagi pelancong tempatan dan juga asing kerana air terjunnya yang mendatar serta persekitaran yang hijau dan nyaman. Laporan Hilman Jamil bersama jurukamera Fauzi Sarin dari Lata Bayu, Baling, Kedah untuk Jurnal Bernama.